Eh, kalem ya, kalem. Kalem. Minggir, minggir, enak, pick up. Ya, ora usah. Has. Eh, ceblok, kalem, 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 ceblok. Santar yo. Nah, itu tadi sedikit simulasi cara menjelebutkan miniatur, cuy. Enggak canda. Ya, itu tadi penyebab ini teror depannya ambrol karena muatannya terlalu berat. Jadi saat buat oleng jatuh gitu, bebannya ini ditimpa sama terotnya. Jadi ya kayak gini, kalau nggak kuat rompal gini terot depan. Ini juga gasro ini slebornya. Oke, langsung aja kita benerin, cuy. Tapi sebelumnya ini lebih enaknya kita lepas dulu. Nah, ini udah saya lem, tapi sebelum dilem ini dikasih serbuk ajaib dulu, cuy. Canda ajaib. Ini untuk serbuknya cuman dari itu bekas gerindaan kayu yang paling halus. Kalau kalian pengen benerin kayak gini, kalau nggak punya serbuk-serbuk kayu, kalian bisa pakai itu bedak. Kalian ratain, kalian padetin lah. Oke, langsung aja kita pasang kembali rodanya. Pasangnya cuman kayak gini, cuy. Nah, peleknya cuman rata sebenarnya. Yang bikin kelihatan bagus itu wheel dopnya aja. Oke, selanjutnya ini bisa langsung kita pasang ke tempatnya lagi, cuy. Dan akhirnya udah beres juga. Ya, udah bisa muat lagi lah. Udah beres untuk masalah tirotnya. Selanjutnya ini yang jadi masalah masih gasruknya. Yang bagian slipper depan udah trondol, masih gasruk lagi. Oke lah, mungkin cukup segini dulu. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Dadah.